Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Alhamdulillah ba'dal fajr hari Kamis 16 Rabiul Tsani 1444 Hijriah tepatan dengan hari ke-9 dari bulan November 2022 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran tafsir dari surat Al-Fatihah. Maka kita masuk kepada ucapan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi maliki yaumiddin. Pertama dari tafsir ucapan Allah maliki yaumiddin dari permasalahan qiraah, maka dari ahlul qura yang membaca dengan mad alif antara mim dengan lam maliki adalah qiraah Hafs an Asim, diikuti oleh qiraah Ad-Duri anil Kisai dan juga qiraah dari Ya'qub Al-Hadrami yang diriwayatkan oleh Ruwais dan Raw. Maka tiga kelompok ini masyhur dengan ucapan maliki. Adapun jumhur ahlul qura di antaranya Wars An-Nafi', maka mereka membaca tanpa alif, tanpa mad, dibaca maliki. Maka inilah perbedaan dari qiraah yang bermad maliki yaumiddin. Adapun jumhur yang diwakili oleh Wars An-Nafi', maka mereka membaca ikhtisar maliki yaumiddin. Kemudian dari segi i'rab telah terdahulu maliki dia majrur dikarenakan sifat untuk lafzil jalalah Allah maliki, dan maliki di sini karena dia ismun fa'il, maka dia di sini sebagai mudhaf, yaumi mudhafun ilaih, dan yaumi di sini juga menjadi mudhaf dari ad-dini mudhafun ilaih. Adapun dari segi makna kalimat ad-din barakallahu fikum ditafsirkan oleh Al-Qur'an yang lain, ayat Al-Qur'an yufassir Al-Qur'an. Fa maliki ma'ruf ismun fa'il bi anna Allaha malikun, Allah yang menguasai, yang memiliki. Yaumiddin hari ad-din. Idan ma makna ad-din huna? Fa makna ad-din ay jazaa'u a'malihim bil 'adl. Allah membalas amalan-amalan mereka. Seperti contohnya di dalam surat Al-Infitar, Allah berfirman, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Maka di sini ada isyarah pada hari itu yaumuddin, hari pembalasan. Allah membalas amal-amal manusia. La tamliku nafsun li nafsin syai'a,
maka manusia tidak bisa menentukan untuk dirinya sendiri kecuali dari amalan-amalannya. Dan lebih jelas dari itu di dalam surat An-Nur, yauma idzi yuwaffihumullahu dinahumul haq. Maka pada hari itu yuwaffihumullahu dinahumul haq, ay pada saat itu Allah akan membalas dinahum ay jazaa'u a'malihim bil haq ay bil adl. Allah akan membalas hasil dari perbuatan manusia bil haq, dengan makna bil adl. Maka barang siapa yang melaksanakan amal-amal soleh, maka akan mendapatkan pahalanya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka di dunia akan diberikan persepak, dan di hari kiamat walanajziyannahum akan kami balas dengan surga dari perkara yang mereka perbuat dulu. Maka ini makna yaumuddin. Allah akan membalas amalan yang baik dengan yang baik, dan amalan-amalan yang buruk minal kufur wasyirk wan nifaq wal bidah, maka akan dibalas perbuatan buruk ini dengan perbuatan yang buruk pula. Maka pada saat itu al-jaza min jinsil amal, balasan yang baik sesuai amalannya, balasan yang buruk sesuai amalannya. Maka yang melaksanakan keburukan akan dibalas keburukan, barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Dan juga seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, di saat Allah menafikan keyakinan orang-orang kufar di zaman Nabi yang menafikan hari kebangkitan, maka Allah berfirman, kalla bal tukadibuna biddin. Maka tidaklah mereka itu kecuali menafikan ad-din, yang diinginkan yaumul jazat, hari pembalasan, hari dibangkitkan kembali dan dihitung amalan-amalan mereka. Karena mereka orang-orang kufar Quraisy mengatakan, bagaimana kita yang telah menjadi debu, dimakan oleh tanah, diciptakan kembali, kemudian Allah menghitung amalan-amalan yang lampau. Maka unbelievable, tidak masuk akal. Itulah akal manusia yang rendah. Namun bagi Allah, kun fayakunu, sangat mudah untuk Allah. Maka dengan makna dari ayat-ayat ini pendalilan bahwa makna yaumiddin, hari penghisaban dari amalan. Maka oleh sebab itu di dalam surat Al-Waqiah, falaula in kuntum ghoiro madinin, yakni ghoiro mujizin bi'amalikum wala muhasabin. Maka ghoiro madinin, mereka menyangka orang-orang kufar bahwa manusia mati tidak akan pernah dihitung dan dibalas dari amalan-amalan mereka. Maka sebab itu telah datang tafsir dari salaf. Kalau tadi Al-Quran yufasir Al-Quran, dan ini uslub di usul at-tafsir. Bagaimana cara kita mentafsir Al-Quran? Pertama, dilihat dengan tafsir Al-Quran yang lain. Maka di sini yaumiddin ditafsirkan di dalam banyak Al-Quran, makna din adalah hari pembalasan.
kala bal tukadzibuna biddin. Di ayat lain, tidaklah mereka orang-orang kufar itu, orang-orang musyrik Quraisy, kecuali menafikan yaumiddin, hari pembalasan. Falaula in kuntum ghayra madinin, mereka tidak meyakini dari hari pembalasan. Maka yufasir Al-Qur'an bil Qur'an. Yuwaffihimullahu dinahum al-haq. Allah menghisab, penghisaban dan membalas balasan mereka dengan hak, dengan benar. Ada tafsir Al-Qur'an bimakna din, yaumuddin, Al-Qur'an yufassar bil Qur'an. Dan ini di usul at-tafsir, asal Al-Qur'an jika mampu ditafsirkan Al-Qur'an itu bagus. Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya makna al-yaqin bimakna al-maut. Kama qala ta'ala fi surah Al-Hijr, hatta atana al-yaqin. Atau di dalam surat Al-Muddatsir, makna al-yaqin di sini juga maut. Di dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, maka sembahlah Allah sampai datang al-yaqin, bimakna al-maut. Walaysa kama sufiyah bimakna ilmil yaqin, walakin bimakna al-maut. Fa'idha kila lana aina dalil hatta atana al-yaqin bimakna al-maut. Fahunaka fi juz tasek wa isrun, juz 29 disebutkan, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atanal yaqin. Maka kenapa kalian dilemparkan ke neraka saqar, disebutkan dari dosa-dosa diantaranya? Maka setelah itu mengatakan, kami melaksanakan dosa-dosa ini sampai kami mendapati al-yaqin di dalam kehidupan kami, maknanya kematian, tanpa bertobat kepada Allah. Dan makna al-yaqin di surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, ayat ibadah hatta antamut. Wa hadha yuwafiq biqouli ta'ala, untuk beribadah dan bertakwa sampai datang hari kematian, atau terus-menerus bertakwa kepada Allah. Wa'budullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bertakwalah sebenar-benarnya takwa terus-menerus, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, bertakwa. Maka istimrar ketakwaan, keimanan, ilal mamat. Wala tamutunna, dan tidaklah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Idan hada aina yufassir makna al-yaqin Al-Quran bil-Quran. Walaupun lafadznya tidak mesti sama, namun makna yang tersirat sama. Itu juga bisa ditafsirkan. Wa kadzalika min at-tafsir yang baik, yufassir al-Qur'an bil ahadits min qawli rasul. Wa tsalits yufassirul Qur'an bi tafsiris salaf. Karena salafus saleh dari mana mengambil mata air dari ilmu tafsir dari Nabi. Dan dari pemahaman beliau kepada ayat Al-Quran ini. Meskipun kadang-kadang para sahabat ataupun para tabi'in tidak mengangkat kepada Nabi, namun dia mendengar dari guru-guru mereka yang istimbat dari ucapan Nabi, maka kadang-kadang para mufassirin mentafsirkan dari ucapannya. Dan ini tidak jauh dari istimbat kepada ucapan Nabi.
Maka telah datang tafsir dari Qatadah makna fi qawlihi ta'ala maliki yaumiddin. Qala Qatadah yauma yadinullah al-ibad bi'a'malihim. Idan din huna bimakna al-jaza. Yauma yadinullah, di hari dimana Allah membalas al-ibad. Yadinullah bimakna yudzillah al-ibad bi'a'malihim. Allah membalas perbuatan-perbuatan mereka. Wa hadha tafsir barakallahu fikum akhrajahu Abdul Razzaq As-Sun'ani fi tafsiri. Akhbarana Ma'mar wa Ma'mar Syekhuhu ay Syekh Abdul Razzaq Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi asluhu min al-Basrah. Walakin lama ya'ti ila al-Yaman fa masaku ahlul Yaman masaku.